Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo siap untuk mengikuti debat Capres-Cawapres 2024. Bersama Mahfud MD, Ganjar Pranowo yakin bisa menunjukkan yang terbaik kepada masyarakat Indonesia saat debat Capres-Cawapres. Ya, meski belum mengetahui materi debat Capres, namun Ganjar Pranowo sudah mempersiapkan diri dengan hal-hal yang bersifat konseptual. Bersama pasangannya Mahfud MD, Ganjar optimis bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Selain itu, pengalaman dan bukti saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah menambah keyakinan Ganjar bisa memenangi kontestasi Pilpres 2024. Ya, di tempat lain, calon wakil presiden nomor urut 1, Mohaimin Iskandar, menyatakan siap menghadapi debat Cawapres 2024. Meski berhadapan dengan anak presiden, Gibran Raka Buming Raka, Caimin yakin bisa menampilkan yang terbaik karena debat merupakan makanan sehari-hari. Nah, supaya terlihat oleh kami, siapa debat ini, siapa yang ada persiapan khusus mungkin dong tanggal 14? Ada, pasti persiapannya soal apa materinya, saya belum tahu sih. Kita mesti menyiapkan hal yang sifatnya satu konseptual, dan kedua bagaimana cara operasional untuk menangkap kami yang pengalaman Indonesia yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yakin bahwa gagasan itu akan bisa diimplementasikan. Yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari, biasa aja. Tapi ada persiapan khusus nggak sih, Bu? Pasti harus ada technical apa persiapan teknisnya karena dibatasin waktu ada menitnya. Dikira gampang apa ngomong dikit tapi harus apa langsung